Untuk pertama kali lu ngebawain program acara dasyat ini jadi host, sempat ada kesulitan gak sih Pak? Alhamdulillah, um, <laughs> alhamdulillah belum ada kesulitan. Mm Heeh. -hmm. Uh, ya semoga kedepannya yang penting uh, apa ya chemistry sesama ini jalan dengan baik aja sih. Intinya di situ sih. Kalau misalkan kurang nggak enak juga nanti mainnya jadi vibes jadi nggak enak kalau misalkan chemistry kurang kan. Oke okay, oke. Okay. chemistry Chemistrynya aja. Nah, di dasar tersendiri ini, lo lebih dekat sama siapa? Nita, um, untuk dekat di gimana nih? Eh, dekat secara mungkin temen lu nih, nah. ya kan? Sohib lu, sohib lu, sohib berawal dari Andres pertamanya, Andres Tiara. Terus ya kalau senior-senior aku sukanya mereka ngerangkul juga, jadi hmm. kita nggak dianggap orang hilang aja gitu loh. Mereka hmm. ngerangkul dan ngasih ilmu juga. Jadi hampir semuanya deket sih satu acara. Oke okay, oke. Okay. Mm -hmm. Emang lu dulu pernah kenal sama Andres atau memang kenal di sini atau gimana? tak? awal kenal disini. di sini di Desyat. Awal kenal di sini. Orangnya gimana sih? Si Andres tuh selain jahil, ya, ya terkenal sama orangnya jahil banget tuh, aktif banget. <laughs> uh. <laughs> <laughs> Ah, gak bisa ngomong gak bisa ngomong. Udah, udah, gue gak akan. Gue gak bisa sih. Aduh. Nah, ngomong-ngomong deket nih, lu kan disukan mulai deket sama Tiara nih, Tab. sebenarnya itu beneran gak sih, Tab? <laughs> <laughs> Mungkin eksklusif nih di RCTI Plus nih. Kacau, <laughs> kacau. Kita berteman baik aja, berteman baik. Oke. Okay. Kita temen konten semua, temen dahsyat juga, hosting, bla bla bla, gitu-gitu aja sih. Ya. Emang kalau ngomongin soal tipe cewek, Tiara tuh masuk kategori tipe lu gak sih? Atau masuk karena gimana? masuk karena dia suka nyanyi. Oh gitu. Lu Tiara suka nyanyi. Suka karena kadang kalau nggak suka nyanyi, kita kadang lagi nyanyi nanya nyanyi, nyanyi nih. Dia kagak kagan, kagak ngikutin. Jadi yang ada di bosen ya, itu nggak seru tuh. Kalau dia nimpalin nyanyi kan jadi enak, kayak kan negara. Kalau oh, dari segi fisik nih kalau kita ngomong dari segi fisik. <tuk> <tuk> masuk Kak. <tuk> fisik ya. Eh. Masuk dong. Siapa sih yang gak suka sama dia? Cantik oh iya, kok. Ya. Oke, okay. tapi menurut lo Tiara tuh orangnya gimana sih Tapi selain dia baik, cantik, asik, menyenangkan sama berbakat. Tiara itu dia seru banget dan yang aku suka terutama itu dia itu punya humor yang lucu banget. Itu kayak mirip. Jadi aku tuh sama dia humor agak-agak mirip yang kita tuh kadang suka ketawa banget akan hal itu gitu. Berarti untuk hubungan sama sendiri sama Tiara ini hanya sekedar teman ya tetap untuk saat ini. Ya ajem nih, lagi-lagi. Nah, emang lu kenal Tiara dari kapan sih? Tak? Apa? Kenal Tiara tuh dari kapan sih? Dari dahsyat juga. Uh, Sebenarnya awal tuh dia tuh bikin Jogetan Kopi Dangdut, cuman belum kenalan. Nah, akhirnya di ketemuinnya di dahsyat, terus dia akhirnya ngomong juga, iya aku bikin waktu tuh gini-gini. Akhirnya ngobrol-ngobrol bareng. Ya udah deh, dia juga viral juga Jogetan Kopi Dangdut tadi dia waktu itu. Jadi barengan kita viral. Oke, okay. nah menurut lu nih diantara cewek-cewek dahsyat kayak Sakira, Tiara, sama Claudia nih, menurut lu yang paling mendekati kriteria lu yang mana nih? Ini agak dalam ya nanyanya. <laughs> Aduh, siapa siapa tadi siapa? Claudia, Tiara, Sakira. <laughs> <laughs> ini mau udah pada tahu juga, ada kayaknya yang lain dah ya. Udah pada tahu. Coba, ini eksklusif nih. Gua non verbal aja nih. Iya. Uh, uh, ah, nih. Uh, tahu nih udah pada tahu tuhan <laughs> seru banget Wah. nah tap si sakira sama tiara kan sama-sama uh, penyanyi nih kayak uh. kayak lo nah kalau misalkan lu dapat kesempatan pengen duet lu pengen duet sama siapa nih kalau dipilih tiara sama sakira uh, duet dua-duanya sih aku pengen ya karena kalau misalkan tiara kan aku udah sering duet dan aku merasa memang udah enak aja udah klik udah enak mainnya gitu main sama dia pecah-pecahnya suaranya apa gimana Syakira aku belum pernah makanya aku penasaran juga gitu jadi dulu aku pengen pengen duet bareng sama mereka sih lagu apa tapi yang lo pengen sama Tiara itu kalau sama Tiara pengen banget putus atau terus itu lagu favorite aku di tahun ini itu the best itu lagu Judika Bang Judika keren banget itu Oke, okay. nah tap ngomongin soal lo yang tadi kan si Andres itu sahib lo sempet di lu sempet di infokan, di ceng cengin sama bang Denny nih, lu keres sama Andres, bener kan tap? Nah itu bener gak sih tap? Pantes lo dipancing <laughs> di awal ya, oh, Allah. Uh, aduh, nggak ada sih kita semua baik-baik aja, baik-baik <laughs> aja kita. Kita semua baik-baik, nggak -baik, ada masalah, nggak pernah ada masalah di luar sih. Oke, okay. gitu. Tapi ya, hubungan lu sama Andres biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Nggak gimana-gimana ya. Iya, gua ngeri nih kalau ada yang nonton ada yang apa? Ada psikologi, Gue takut. <laughs> <laughs> Lihat-lihat, raut-raut muka gua nih. Iya- iya- iya. Lihat, lihat. Canda-canda, canda. Nggak apa-apa, kita baik-baik nah, <laughs> aja. Nah, oke okay deh, kita ngebahas dulu di lain dulu deh. Tapi hobi lo apa sih ta? Hobi, cuman muay Thai doang sih baldiri itu hobi mau itu sama automotive. otomotif. Otomotif. Nah, ngomong otomotif, motor atau mobil itu? Oh, motor doyan banget. tak aku... punya custom atau gimana? Main motor custom itu SMP kelas 1, itu dari 2012 tuh. Aku main jarang waktu itu masih jarang banget main. Habis itu kita pindah ke Vespa, Vespa yang manual yang lama, bukan Matic, manual main itu sampai SMA. Habis itu lari pindah ke main dua tak dua takan deh. Wah, seru banget deh. Pokoknya berbau motor-motor tua antik itu aku suka.